pemain yang diturunkan ex-formasi. Mas nomor punggung 6, Mastur nomor punggung 19, Daus nomor punggung 12, Nia nomor punggung 5, Ababan nomor punggung 17, Taufik nomor punggung 11, Kaswir nomor punggung 301, Safrin nomor punggung 15, Yogi nomor... Dan kini kick off di babak pertama baru saja dibunyikan oleh wasit Safira. Danung nomor punggung 1, Sam nomor punggung 12, Gun nomor punggung 6, Sabah nomor punggung 4, Febi nomor punggung 18, Tony nomor punggung 8, nomor punggung 10. Sedangkan pemain yang menghuni di bangku cadangan, Iman Choice nomor punggung 4, Mabuka eksformasi berbahaya membentur tadi satu pagar hidup yang coba dibentuk flashback. Kembali gini informasi nomor punggung 12 di sana mencoba mencari kawan Daus. Kedepan Daus dihalau tadi. Kembali ini berbahaya flashback nomor punggung 10 mencoba merangsek masuk. Sudah lakukan flashback, berbahaya dengan di sana. Terjadi lagi dan lagi. Hampir-hampir saja tadi. Satu guncangan yang diciptakan bina baru kali ini nomor punggung 12 berbahaya. Kurang cermat tadi berbahaya konter yang kali ini yang coba dipondok. Eksformasi kali ini masih eksformasi. Tajam tadi beberapa upaya pengamatan bola yang coba dilakukan gol gawang cukup baik nampak di sana. Kembali kini melakukan pelanggaran sudah dilakukan tendangan kiri tadi. Berbahaya kali ini Adon terkati bola Adon ke depan kali ini berbahaya. Ada dua pemain di sana dan tertangkap lagi CCTV sang pengadil. Handball yang dilakukan eksformasi. Membentur pagar hidup yang memiliki eksformasi. Berbahaya dia di sana. Terjadi tadi upaya penyelamat. Kembali gini nomor punggung 7 ke depan kali ini nomor punggung 10 berbahaya. Adon masih Adon mencoba melompat masuk Adon. Cukup baik tadi gol gawang yang memiliki eksformasi. Kembali gini Taffi masih Taffi mencoba merangsek masuk. Serangan balik bertubi-tubi yang coba dilakukan flashback kali ini namun belum mampu membuatkan hasil yang begitu indah. Lagi dan lagi flashback kali ini melebar sektor kiri mendekati bola nomor punggung 8. Terlihat kapan membuka flashback membuat keajaiban. Keras tadi terlihat lagi kamera sang pengadil. Lagi dan lagi fantastik luar biasa penonton. Satu sontekan tadi mampu mengalahkan sontekan Winchester Obuchago. Berhasil berubah kedudukan kali ini. Cukup baik flashback, masih flashback nomor 8 top kali ini. Melebar kali ini sektor kanan Gun. Terlalu jauh lebar Gun tadi. Jester, kaboro jaki di jaminan kartu sekali ake, nam kemoci. Ay, kaboro kone ngingipin ete, omu. Ini ngerti pisau. Epa! Epa!
Selamat datang dengan Haus Poli yang bernama lengkap Duri Sarjana Hukum. Kembali ini dan apa bendera merah telah dikibarkan bertanda injuri payung untuk kedua sepasang yang bertanding di partai pertama perkenalkan. Kepala Sekolah SDN 48 Kota Bima tidak pernah Alfa Mahguru digantikan Sandi nomor 67. Dan terlihat juga rotasi dan mutasi pemain di flashbang. Ampun menatap. Enggak Toli itu dari. Kembali gini, flashbang. Kedepannya ini berbahaya. Satu sentengan tadi. Hampir saja. Masih Yogi. Masih Yogi kali ini kontrol kepala ke depan Yogi. Nomor punggung 15 Muhammad Syafri tadi. Taufik. Terjadi kembali di sana. Abang kali ini otak-atik bola Abang. 301 nomor tegel. Harus dijatuhkan. Ada dua apakah hidup. Tiga di sana. Yang dibentuk flashback kali ini Abang. Terlalu tinggi menggapai. Ada apa dengan sang ofisial yang memiliki flashback? Menarik keluar tadi Tom. Pemain yang mencetak satu gol pergerakan. Strategi apa yang dilakukan oleh ofisial manajer? Masih kali ini berbahaya 301. Taufik kali ini. Sudah lakukan berbahaya. Menilai formasi. Formasi kali ini sudah diarahkan berbahaya. Cukup baik kalau kawan kali ini kembali gini. Formasi masih terjadi permainan di sana. Formasi kali ini berbahaya. Fantastik. Satu sampaikan yang dilakukan Abraman. Berhasil membuat keajaiban di babak kedua ini permainan. Masih terjadi permainan di sana. Formasi kali ini berbahaya. Formasi kali ini berbahaya. Kali ini berbahaya. Kembali ke flashback. Itu mana kedudukan sementara satu sama pasukan kami. Terlihat jual beli serangan yang dipertontonkan oleh kedua kesebelasan yang bertanding di partai pertama ini. Kembali ini kedatangan pertandingan. Servis melalui flashback. Terlihat tadi flashback. Formasi Sandi dashboard kali ini sudah diarahkan permainan kali ini. Terjadi kembali di sana. Dan beliau ada di sana. Depan kali ini formasi. Dihalau saja tadi bola kemudian kali ini terjadi dia luar sana ke depan kali ini. Flashback. Nomor punggung 67 yang dituju. Dihalau tadi laju dari flashback. Kembali ke flashback mencoba mengusir bola flashback. Nomor punggung 10 ada. Informasi masih. Terangin. Ya! Tertangkap.
kamera sang pengadil. Sudah, Benzema maksud kami. Dilakukan formasi. Para Roncona, que tocan Tarunare. Para Roncona. Doctor Vinos Ponte que dan muy. Vale. Kembali gitu. Mampu kau? Fantastis. Satu. Eksekusi penalti yang dilakukan. Flashback berhasil berubah kedudukan di kian waktu yang menipis di babak kedua ini. Pemain nomor 7. Kembali kiri, formasi mencoba memecah ketertinggalan. Nomor itu ada TSC Tipori Matra Utama ya. Lagi kali ini, lagi bola rebound tadi, tidak mampu dieksekusi dengan sempurna Yogi dan hanya melahirkan tendangan gawang saja kali ini untuk flashback. Depan formasi berbahaya, berbahaya. Tidak guna tadi. Salah satu panitia terbaik yang dimiliki kudeta gawang satu, panitia segala lini. Berbahaya kali ini, serang kali, tidak cermat tadi. Satu upaya umpan silang yang dilakukan flashback kali ini. Terlihat kali ini bola blunder tadi. Dan bendera merah telah dikibarkan pertama. Pertandingan di partai pertama telah berakhir para penonton. Selamat kami ucapkan untuk flashback yang berhasil melaju keputaran ketiga dan selamat juga dan terima kasih untuk formasi yang telah berpartisipasi di Open Turnamen Sepak Bola Mini Kudeta Cup 1 dan sampai jumpa di Open Turnamen selanjutnya.